Okey, hari ni kita nak buang, nak browning yang ni. Belah bawah ni sikit ni, kita buang yang ni lah lagi-lagi. Supaya yang mudah je. Buang dulu. Satu lagi. Kenapa nak gergaji? Sebenarnya dia terlampau rendah. Kalau dia berbuah, nanti ada 2-3 kemungkinan ni. Kemungkinan pertama, pokok boleh sekah. Kemungkinan kedua, buah jatuh ke dekat dengan tanah. So, gangguan. Gangguan buah boleh rosak lah. Jadi, langkah terbaik ialah. Jangan dekat sangat macam ni. Apa? Kita buang lah. Tak pasal sana. Okey, yang ni. Kita nak ambil ni eh. Nak ambil ni. Yang ni, ni semua kita korbankan lah. Ni. Sekejap. Terang sikit. Okey. Yang ni kita tak bagi dia terang. Yang ni kita tak buang eh. Kita browning lah. Mana yang perlu kita potong, kita potong. Okey, kita nak bagi dia. Okey, kita potong ni dulu. Ni kita buang. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak ni? Kau nak pakai gergaji juga. Gergaji. Ha? Yang tengah ni buang potong. Bukan yang tu. Ni apa tengah. Apa yang ni boleh. Yang ni dulu. Oh, kena pakai gergaji. Gergaji sebab dia dah besar. Potong dengan gergaji. Gergaji kecil ada tak mana pergi pula tak tahu. Kan terang tu. Betul. Okay. Betul yang tengah ni lah. Kita nak bagi ruang pengudaraan ni, ini ya. Pengudaraan dan juga pencahayaan. Okey. Dah terang dah. Dah terang. Okey. Okey. Jadi mana yang ke atas pula eh? Tu boleh. Boleh. Bang, yang abang pegang tu. Jaga. Dah serabut tengah-tengah tu dah. Ni nak buang eh? Bukan yang tu, tu yang tengah. Ni dah memang patah ni. Elok lah. Buang terus. Yang rosakkan macam tu. Tak, dia patah lah. Celah-celah. Dia pun kita boleh buang. Tak apa, dia tumbuh lain. Dia kita buka ni bagi masuk cahaya. Tak ada masalah ni. Boleh buang. Potong dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk sikit cahaya. Okey. Bila ada ruang cahaya dan pengudaraan, itu dia akan lebih inilah cepat matang. Ini dahan yang kecil ni kubuangkan. Ini ni ke sini. Okey, yang ni untuk sementara kita buang kat sini dulu. Bersihkan pangkal tu. Tegang. Boleh buat bangku bawah ni duduk. Okey. Tengok ah, tengok daripada jauh. Dah ada terang sikit kan bawah ni. Alhamdulillah. So ada bahagian-bahagian daun yang tak mantap ni kita buang je lah. Ini pokok cempedak. Cempedak champion. Cempedak champion. Semua champion. Nak bagi dia champion. Nama dia pun champion. Dah. Ada satu yang kecil tu buang.
Mana? Belah tangkai belah sana. Sini. Tahan kecil-kecil. Kan, bukan, kan, bukan. Belah sana. Ah, itu, ah, tu boleh buang. Ni belah bawah, kita buang dia. Okey. Ni belah sini. Tak balance tu. Tu belah situ. Belah sini pun nak buang juga. Buang. Entah, yang kecil-kecil tu ah. Ah, tu tu. Ah, tu. Yang kat dalam, kat dalam. Ni ah. Kan, tak dalam. Yang kat tangan awak kat dalam tu. Ni. Yang tu ah, itu biar. Okey, dia mengadap. Tinggalkan sana. Batang yang besar. Ni. Wah, mudah-mudahan depan ni dia lebih mantap lagi ya. Moga dia tumbuh lebih mantap lah. Kita bagi pengudaraan dia. Yang pun dah. Okey, dah siap. Kita tengok dari jauh. Ah, ni pokok ni rasa tinggi dah 10 ke 12 kaki, hampir belum 12 kaki lagi dah, 10 kaki ada kot. Okey, ni kecil eh. Ah, okay, kita dah terangkan. Tambah lagi mana ranting-ranting yang sepatutnya diterangkan, kita dah terangkan. Okey. Dan dah nampak dalam dia, insya-Allah mudah-mudahan pokok ni, pokok ni dapat tumbuh. Ah, sebelah sana dah lagi besar eh. Yang sana dah lagi besar daripada yang ni. Ha, ini kecil sikit. Tapi tak apalah. So far alhamdulillah. Okey, tepi dia ni ada pisang. Pisang ni akan jadi pengganggu lah sebenarnya. Ha, pisang ni kita kena buangkan juga nanti. Ambil masa ni kita biar dulu. Ha, ni dah siap. Tunggu masa untuk diselesaikan. Ha, lepas ni habislah. Satu-satu berperingkat eh. InsyaAllah.